Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau reparasi joran fiber. Ini mau saya jadiin pancing buat galatama. Ini pancing udang, tapi kolongannya ini bekas. Ada kolongan. Ini tadi udah saya gergaji. Ini juga cuma bekas hapu. Ini dari bahan-bahan yang dapat, udah didapat. Dan ini ada joran yang udah lama gak dipakai. Ini keramiknya udah pada hilang. Ini juga hilang. Ini mau saya bikin curan casting. Kita kembali ke sini dulu. Ini tadi belum saya ampas. Kita ampas dulu. Ini kambingnya pecah. Kita ambil. Kita ampas dulu. Ini kita masukin. Lurusin. Kita kasih buat di sini. Ini kan ada sisa. Kita kasih lem. Ini kita pakai lem gigi. Hati-hati ya guys, pakai ini lemnya sangat kuat. Panas. Kita rapihin. Kolongnya juga bekas ini karena pecah. Saya ganti kolongan bekas juga. Oke, kita lurusin dulu kolongannya biar mudah dipakai. Ini tadi saya kasih lem dulu karena saya nggak ada selasih kertas. Lem, kita lihat dulu udah bagus. Udah kita ya, sekarang kita wrapping. Ini manual semua ya guys. Iya guys, jadinya kayak gini. Setelah ini kita kasih lagi. Ini pengganti resin. Jadi
pakai lem. Setelah saya ampas, nah ini kita kasih lengki lagi. Diratain ya, biar bisa mengkilap. Ini ya guys, setelah kering mengkilat, setelah ini kita kasih kolong semuanya. Oke, kita langsung skip aja. Yes, ini hasilnya. Pakai lem mati, kalau lumayan basah. Ini atasnya kita tinggal beliin tadi, harga 3.000. Oke, mantap. Ini dari bahan-bahan bekas ya. Saksikan juga tutorial lainnya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.